حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحارب وإلى المقدم محمد بن علي وعلى وجوده وفروعه وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وإفضل المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعملنا به بالدارين رضي الله عنكم، النعم التي خص الله به سليمان. وكما دعا سليمان ربه أن يغفر له، دعاه أن يهبه ملكا لا يعطى لغيره، فأجاب الله دعاءه وأعطاه ما يليه. الحمد لله، puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, masih membahas tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Disebutkan an-ni'amul lati khassallahu bihi khassallahu biha Sulaiman. An-ni'amul lati khassallahu biha Sulaiman. Nikmat-nikmat yang Allah khususkan dengan nikmat tersebut kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali anugerah, di antaranya dijadikan beliau sebagai seorang nabi, dijadikan beliau sebagai seorang raja, dijadikan beliau sebagai orang yang berilmu, dijadikan beliau sebagai seorang yang pandai bersyukur, dan dijadikan beliau sebagai orang yang ahli ibadah. Itu adalah nikmat-nikmat yang Allah khususkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wa kama da'a Sulaimanu rabbahu an yaghfira lahu. Sebagaimana juga Nabi Sulaiman berdoa kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kesalahannya. Padahal kita pahami dan kita yakini bahwa
semua para anbiya dan para rasul mereka tidak memiliki dosa. Tapi disinilah sifat tawadhu dari seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman, yang di mana beliau memohon kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa. Padahal para nabi tidak punya dosa. Tapi itu bahasa tawadhu, bahasa rendah hati. Bahkan Nabi Sulaiman Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, di antara salah satu doa Nabi Sulaiman agar digolongkan bersama orang-orang yang soleh. Padahal pangkat sebagai nabi itu lebih tinggi daripada derajat orang soleh. Tapi karena tawadhu'nya, Nabi Sulaiman selalu berdoa agar kelak nanti dikumpulkan bersama kaum solehin. Ini sifat-sifat orang-orang yang memang dekat dengan Allah, tidak pernah jumawa dan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Uhibbu solihin walastu minhum." Saya cinta orang soleh dan saya bukan orang soleh. Kata Imam Syafi'i. Itu memang kerendahan hati orang yang betul-betul mengenal Allah. Mereka merasa diri mereka itu tidak memiliki apa-apa. Amal mereka, ilmu mereka, mereka merasa itu tidak ada artinya. Begitulah sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang uhibbu sholihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta orang soleh dan saya bukan orang soleh. Saya berharap dengan saya mencintai mereka, kelak nanti saya mendapatkan syafaat mereka. Itu syair dari Al-Imam Syafi'i. Begitu juga Nabi Sulaiman, beliau mengatakan, "Ya Allah, kumpulkan saya dengan hamba-hambamu yang soleh." Dan juga Nabi Sulaiman memiliki satu doa, an yahibahu mulka la yu'ta li ghairihi, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Itu doanya Nabi Sulaiman. Dan Allah ijabah doa tersebut. Kerajaan beliau itu adalah kerajaan yang paling terbesar, yang paling canggih, yang paling memberikan pengaruh besar bagi peradaban di masa tersebut. Itu adalah kerajaannya Nabi Allah Sulaiman. Sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Puasa Ilal Usul Ila Syama'ilir Rasul, yang ditulis oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Di dalam kitab tersebut Nabi pernah ditawarkan oleh Allah kerajaan yang lebih dahsyat, lebih hebat dari kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi sedang duduk dengan Malaikat Jibril pada waktu itu. Terjadi obrolan antara Rasul SAW dengan Malaikat Jibril, yang dimana pada waktu itu di dalam riwayat disebutkan bahwasanya rumahnya Rasul di dapurnya itu jarang ada asap. Artinya apa? Jarang masak, lebih banyak puasa. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 732 Hijriah, beliau mengatakan bahwa Nabi memilih untuk hidup seperti itu. Bukan Nabi dalam kondisi fakir miskin, tidak. Tapi Nabi memilih hidup seperti itu. Kadang-kadang sehari makan, sehari tidak. Ketika tidak makan, beliau berpuasa.
Kemudian di hari berikut beliau makan untuk bersyukur atas nikmat Allah. Jika beliau memiliki harta, dibagikan dan seterusnya. Maka malaikat Jibril ketika menyaksikan hal tersebut di rumahnya Rasul, di dapurnya itu jarang ada asap, artinya jarang masak. Lebih banyak beliau puasa, dan itu ikhtiari, ya, pilihan beliau bukan karena keadaan. Maka obrolan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril tentang masalah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memantau obrolan antara Rasul dengan malaikat Jibril. Lantas saat itu juga Allah perintahkan malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini ditugaskan meniup sangkakala. Beliau tiup sangkakala, hancurlah alam semesta dan tidak pernah turun ke bumi. Sejak mulai diciptakan itu belum pernah turun ke bumi. Dan memang sudah ditugaskan kalau malaikat Israfil ini turun ke bumi itu ketika hari kiamat. Ternyata Allah berikan satu tugas khusus. Bukan malaikat yang lain yang turun ke bumi, tapi malaikat Israfil untuk membawa pesan yang Allah sampaikan bahwa Allah mendengar obrolan kekasihnya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril terkait masalah apa? Masalah ekonomi lah. Masalah ekonomi susah, dianggap susah. Padahal tadi garis bawah Nabi memilih hidup seperti itu. Tidak suka bermewah-mewah, tidak suka bermegah-megah, tidak suka mubazir, dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala tugaskan malaikat Israfil turun ke bumi untuk membawa pesan tersebut. Tawaran kepada Nabi untuk menjadi seorang Nabi yang kaya raya, yang punya kerajaan. Maka turun ini malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril alaihissalam waktu melihat kedatangan malaikat Israfil, malaikat Jibril menundukkan pandangan, khaufan minhu, takut kepada malaikat Israfil. Karena malaikat Jibril paham bahwa malaikat Israfil ini kalau turun ke bumi itu tanda hancurnya alam semesta. Dipikir malaikat Jibril ini sudah hari kiamat. Nabi melihat ke malaikat Jibril yang ekspresinya waktu itu takut. Nabi bertanya, wahai Jibril. Belum sempat Nabi bertanya, Nabi melihat itu malaikat sudah turun. Kemudian malaikat Israfil itu mengatakan kepada Nabi bahwa Allah menitipkan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala memberikan tugas khusus kepada saya baru pertama kali diinjak bumi. Semenjak Allah ciptakan, saya itu hanya ditugaskan untuk meniup sangkakala. Saya tempatnya di langit, baru kali ini saya turun. Karena ini ada tugas khusus yang Allah perintahkan kepada saya. Malaikat Jibril masih menundukkan kepala. Kemudian kata malaikat Israfil, Allah Ta'ala memberikan tugas pada saya menyampaikan kepadamu wahai Nabi Muhammad, kau diberikan pilihan mau menjadi seorang nabi dan juga seorang raja, atau mau menjadi seorang nabi dan seorang hamba. Seorang nabi yang seorang hamba. Yang pertama seorang nabi yang seorang raja, yang kedua seorang nabi yang seorang hamba. Dan Allah Ta'ala memberikan pesan dan perintah kepada saya. Allah nyatakan jika engkau mau, Gunung Uhud itu Allah akan rubah menjadi emas. Dan itu akan diberikan kepadamu. Maka Rasul Muhammad SAW, dia melihat kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan isyarat, inilah Nabi yang seorang hamba. Kemudian Rasul Muhammad SAW mengatakan kepada Malaikat Israfil, wahai Malaikat Israfil, sampaikanlah kepada Allah bahwa saya memilih menjadi seorang Nabi yang seorang hamba. Setelah itu malaikat Israfil pun kembali
Dia pergi ke langit. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa tadi ketakutan? Kata Malaikat Jibril, ini malaikat tadi Israfil itu kalau turun ke bumi itu hari kiamat. Jadi saya berpikir ini hari kiamat sudah terjadi secepat ini. Ternyata tidak, Allah berikan tugas khusus untuk membawa pesan tersebut kepada engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai bentuk Allah memuliakan kekasihnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekali itu saja turun Malaikat Israfil, sekali itu turun. Itu juga hanya bertemu dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, dalam kitab Daqa'iqul Akhbar juga disebutkan ketika Nabi Mi'raj, Allah perjalankan Nabi sampai Nabi juga jalan ke surga dan juga jalan ke neraka. Nabi menyaksikan secara langsung, bukan sam'iyah tapi dengan basoriyah. Kalau para anbiya yang lain belum pernah melihat bentuk surga itu seperti apa, belum pernah. Neraka bentuknya seperti apa, keadaannya seperti apa, belum pernah satupun dari para nabi menyaksikan itu. Mereka tahu adanya surga, neraka lewat wahyu yang mereka terima dengan pendengaran. Makanya ulama-ulama ahlul kalam menyebut dengan sam'iyah. Sam'iyah itu artinya dengan mendengar. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau juga mendapatkan informasi itu lewat wahyu dengan pendengaran beliau, tapi hal-hal gaib tersebut sudah pernah beliau saksikan dengan melihatnya. Sehingga disebut di dalam surat Al-Isra itu, innahu huwa sami'ul basir. Sesungguhnya dia Nabi Muhammad mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa tersebut. Sebagian ulama ahli tafsir mengembalikan domir ini kepada Allah. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Di mukaddimah surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, sampai kepada ayat tersebut, ya, bagian tersebut. Tapi ada juga ulama ahli tafsir semisal Imam Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan bahwa domir dia di situ mendengar dan melihat itu kembalinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, di ayat yang lain. Laqad, sungguh. Ya, ada huruf lam, ada huruf qad. Dua-dua memiliki arti penegasan. Sungguh, laqad ra'a, sungguh dia melihat. Siapa dia di sini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ayati rabbihil kubra, dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Itu konteksnya di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nabi saksikan. Nah, disebutkan dalam kitab Daqa'iqul Akhbar, ketika Nabi mendatangi neraka ingin melihat bagaimana itu keadaan neraka, suasana neraka, yang menjaga pintu neraka namanya malaikat Malik. Ya. Malaikat Malik. Malaikat Malik ini di dalam kitab karya Imam Suyuti yang membahas tentang alam malaikat, ya, itu menyebutkan bahwa malaikat Malik diciptakan dari kemurkaannya Allah. Makanya tidak ada rahmat dia. Begitu juga malaikat Zabaniyah, gak ada belas kasih, karena memang diciptakan untuk memberikan sanksi, untuk mengazab. Sehingga gak ada belas kasih, tidak ada senyuman, yang ada cemberut, muka marah. Itu malaikat Malik dengan Zabaniyah. Kalau Zabaniyah, malaikat yang ditugaskan di dalam neraka. Kalau malaikat Malik ditugaskan menjaga pintu neraka. Ketika Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datangi pintu neraka, dijaga oleh Malaikat Malik. Malaikat Malik tanya kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa? Malaikat Jibril mengatakan, wahana Nabi Muhammad. Inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kenal semua malaikat tentang sosok pribadi dan nama besar Nabi Muhammad SAW, dikenal oleh semua malaikat. Tidak ada satupun malaikat melainkan mereka mengenal Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada makhluk, baik itu hewan, benda mati pun sekalipun itu, semuanya Allah perkenalkan sosok Nabi Muhammad kepada mereka. Hanya dalam riwayat Nabi lewat di satu gang namanya Zikakul Hajar, sampai sekarang ada tempatnya di kota Makkah. Itu batu-batu memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pepohonan juga memberikan salam kepada Rasul SAW. Artinya mereka mengenal Rasul. Baik benda mati, baik hewan, maupun malaikat. Malaikat Malik mengatakan, ini siapa wahai Jibril? Dikatakan ini Nabi Muhammad. Senyum. Tapi senyumnya hanya sekian detik saja. Habis itu muka marah. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, demi Allah, ini baru pertama kali dia senyum. Belum pernah semenjak dia diciptakan sampai hari ini dan mungkin setelahnya nanti sampai hari kiamat. Ini Malaikat Malik diciptakan oleh Allah memang disetting menjadi malaikat yang pemarah, yang tidak ada rahmat, tidak ada belas kasih, dan tidak mungkin dia senyum. Tapi subhanallah, saya baru pertama kali lihat dia senyum, dan itu hanya kepada wahai Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi masuk dalam neraka, Nabi saksikan. Nah, ini waktu Allah tarik ke masa depan. Sudah ada penghuninya di situ, Nabi saksikan dengan berbagai macam azab di dalam neraka. Nah ini sam'iyah wal basariyah. Jadi Nabi diberikan ya keistimewaan oleh Allah Ta'ala bisa mendengar wahyu, dan juga semua wahyu yang Allah kabarkan kepada Nabi, terutama tentang perkara-perkara gaib, itu sudah disaksikan dengan matanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa Rasul. Kalau Nabi-Nabi lain, mereka hanya mendengar, belum pernah lihat. Rasulullah pertama lihat Allah bertemu langsung, itu hanya untuk Nabi. Melihat surga, neraka, itu khususia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke Sidratul Muntaha, melihat Sidratul Muntaha, arsy juga disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ajaba Allahu du'aahu wa ataahu ma yali. Allah mengijabah doanya Nabi Sulaiman, maka Allah berikan apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Ada dua keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman selain keistimewaan lain-lainnya yang tadi disebutkan. Kenabian, kerajaan, ilmu, dan kesolehan. Yang pertama, a'tahu sultanan 'ala rih wa qudratan 'alayha faj'alaha tajri bi amrihi ila al-makani alladhi yuridu. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yang pertama Allah berikan kepadanya kekuasaan bisa mengatur angin. Angin ini bisa diatur. Berdasarkan firman, fasakharna lahu arriha tajri bi amrihi. Maka kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin berhembus sesuai perintahnya. Allah tambahkan di bagian belakang ayat tadi atau paragraf tadi, ruha'an. Angin ruha'an ini angin ar-rih al-asifah asyadidah. Angin yang hembusannya sangat kencang. Jadi Nabi Sulaiman bisa mengatur itu angin. Dengan izinnya Allah Ta'ala, Allah sudah memberikan kekuasaan tersebut, kemampuan tersebut kepada Nabi Sulaiman. Ya, kembali ke izinnya Allah. Tapi Allah berikan. Yu'ti may yasha min ibadihi. Allah memberikan apapun kepada siapapun yang ia kehendaki dari hamba-hambanya.
Sehingga Nabi Sulaiman alat transportasi udaranya itu bukan pakai, ya kalau zaman kita pesawat masih kalah canggih, beliau pakai angin dan bisa pergi dari satu tempat yang jaraknya jauh dengan waktu yang sesaat menggunakan rih, angin. Ini rih ini bahasa Arab, kalau dimuannaskan artinya angin, kalau dimuzakarkan artinya bau. Ya. Katanya sama rih. Misalnya diartikan dia bau, itu di dalam hadis tentang orang yang berpuasa. La khulufu fami shaim athyab 'indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi min rih al-misik, dari bau minyak kasturi. Itu bukan artinya angin, tapi artinya bau, sebab diniatkan sebagai muzakkar. Rih diniatkan sebagai muzakkar. Sebagai laki-laki. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala hadhil baqlata fala yakrabanna masjidana hatta yadhhaba rihuha." Siapa yang memakan sayuran-sayuran ini, ada jenis sayuran yang dimaksud di situ, ya, bawang merah, bawang putih mentah. Kalau bawang yang ada di Jazirah Arab itu besar. Itu aroma bau tidak enak itu, kalau makan mentah-mentah itu mengganggu orang yang sholat. Dan ini nanti dikiaskan selayaknya kita ketika sholat sudah menggosok gigi, kemudian bawa siwak untuk juga digunakan menghilangkan bau tidak enak dengan siwak, dan juga dapat sunnah, sunnah menggunakan siwak. Tapi katakan siapa yang makan jenis sayuran-sayuran ini, jangan dia masuk ke masjid kami hingga hatta yadhhaba rihuha, hingga baunya itu hilang. Nah, rih di sini dimuzakarkan artinya bau. Berbeda kalau dimuannaskan seperti ayat tadi, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amri. Kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin, bukan bau di situ. Karena dimaksudkan dia mu'annas yang memiliki arti angin. Buktinya dia mu'annas setelahnya fi'il mudhari tajri, bukan yajri. Kalau yajri mudhakkar, dia laki-laki. Tapi tajri, dia perempuan, hiya. Kembali ke rih. Angin itu berhembus sesuai perintah. Dalam hadis juga disebut, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalati. Sungguh Rasulullah lebih dermawan melebihi hembusan angin. Arih di situ angin. Dia muannas, ketahuan dari sifat setelahnya yang menggunakan ta marbutah. Ya, arih al-mursalah. Al-mursalah sifat. Ta marbutah menunjukkan perempuan, kembali kepada yang disifati yaitu arih. Kemudian Allah Ta'ala berikan kelebihan lainnya adalah ditundukkan syaitan. Semua bangsa jin Allah tundukkan untuk berkhidmah dengan Nabi Sulaiman. Ya. Faminhum al-banna'u lil-qusur wal-husun. Sebagian bangsa jin dari golongan yang jahat, namanya syaitan, bangsa jin yang jahat disebut syaitan. Bangsa manusia yang jahat juga Allah sifati menyebut dengan syaitan. Jadi syaitan itu bukan makhluk, tapi dia sifat jahat. Siapapun yang berbuat hal yang tidak baik, yang jahat, yang tidak disukai oleh Allah, yang membuat dia jauh dengan penciptanya, itu disebut dengan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Khonnas itu setan. Siapa mereka setan? Minal jinnati wan nas. Di ayat yang lain ada dua jenis setan, itu setan manusia dan setan jin, atau setan jin
atau setan manusia. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai tukang bangunan. Jadi yang membangun istana-istana, benteng-benteng, al-khusur benteng-benteng, al-khusur istana-istana milik Nabi Sulaiman, itu yang kerja adalah bangsa jin. Ya, makanya piramid sampai sekarang itu, ilmuwan-ilmuwan yang ahli bangunan, insinyur itu, arsitektur, mereka bingung di zaman itu kok bisa bangun tuh piramid. Teknologi apa yang digunakan, itu kan susunan batu yang besar. Bahkan itu bukit yang dipotong. Pakai apa di zaman itu? Dipikul tidak mungkin. Nah, di dalam pembahasan sejarah Nabi Sulaiman disebutkan istana-istana Nabi Sulaiman itu didirikan oleh bangsa jin. Benteng-benteng yang begitu megah di masa Nabi Sulaiman juga dibangun oleh bangsa jin. Jadi ada yang tugasnya sebagai tukang bangunan, al-banna, dari golongan bangsa jin. Ada juga yang tugasnya sebagai al-ghawwas. Bangsa jin tugasnya menyelam ke lautan. Wa minhum al-ghawwas fil bahri li istikhrajil la'i wal ahjaril karima. Nah, bangsa jin yang lainnya tugasnya menyelam ke laut untuk mengambil batu-batu mulia dan juga mutiara, permata yang ada di dasar laut. Itu tugas bangsa jin lainnya yang mereka berkhidmah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Marajal baharain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Dikeluarkan batu permata dan batu marjan di lautan. Kama ja'alallahu li Sulaimana sultanan 'ala syayatin al-kafarati. Begitu juga Allah jadikan kekuasaan, otoritas dari Nabi Sulaiman menguasai setan-setan yang kafir. Jadi jin-jin yang jahat itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman melarang mereka berbuat hal yang tidak baik. Hadza al-mulku kulluhu hayyahu Allahu li Sulaimana wa abalahu an yatasarrafa tasarrafa yatasarrafa fa'ala yataf'al an yatasarrafa fihi 'ala al-wajhi alladhi yuridu. Dan ini kerajaan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dan Allah Ta'ala sudah menyerahkan kepada Nabi Sulaiman untuk mengatur apa? Angin, mengatur bangsa jin yang kafir, yang jahat, diatur semua tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wa yamsiku 'anil ata liman yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut, ya, tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Itu baca di surat Sot. Surat Sot mulai ayat 35 sampai ayat 40. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbi igfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, wahai penciptaku, ampunilah kesalahanku dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun. Mim ba'di, setelah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau sang maha pemberi anugerah al-wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha. Maka kami telah tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin. Dia berhembus, bertiup sesuai perintahnya Nabi Sulaiman.
ruha'an, angin yang kencang. Haitsu asab, dimanapun dia bertiup, dia berhembus. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas, dan Allah telah tundukkan seluruh syaitan di antara mereka menjadi kuli bangunan, dan ada juga di antara mereka menjadi penyelam. Ayat surat Sad, banna wa ghawwas. Ghawwas itu menyelam, orang-orang yang menyelam. Makanya kalau kapal apa namanya yang di dalam laut tuh, kapal selam ya, itu kan diartikan al-ghawwasa, bahasa Arabnya al-ghawwasa, kapal yang menyelam. Wa akharin muqarranin fil asfad, dan sebagian setan-setan tersebut mereka dirantai, dibelenggu. Mungkin yang kaflal itu ya, yang gak bisa diatur kan ada tetap tuh. Kalau gak bisa diatur, Nabi Sulaiman belenggu. Itu Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa akharin muqarranin fil asfad, dan ada sebagian dari mereka muqarranin fil asfad, mereka itu dibelenggu. Hadza a'ta'una famnun, ini adalah anugerah yang kami berikan. Allah tegaskan bahwa ini semua nih kelebihan Nabi Sulaiman itu anugerah yang kami berikan kepada Nabi Sulaiman. Famnun, maka kalau sudah mendapatkan nikmat yang Allah berikan, jangan ditahan untuk pribadi. Diberikan nikmat ilmu itu harus disampaikan kepada orang lain. Diberikan kekayaan harus dikeluarkan juga untuk kebaikan, untuk membantu orang. Ini ayat menunjukkan setiap orang yang diberikan nikmat, maka Allah perintahkan itu harus disalurkan. Kalau tidak disalurkan, ditumpuk-tumpuk, disimpan, kemudian dia kikir dengan hal tersebut, maka ini harta menjadi penyakit. Maka Allah perintahkan, ini anugerah kami berikan padamu, famnun, kamu berikan juga ke orang lain, berbagi ke orang lain. Au amsik bighairi hisab, kalaupun kamu mau tahan, itu bighairi hisab, tanpa perhitungan, artinya bisa sebagian atau mungkin beberapa bagian dia simpan untuk pribadi, gak ada masalah. Yang penting ada beberapa harta itu harus disalurkan di tempat yang baik. Makanya ada kewajiban zakat. Mau simpan model apapun itu emas, tetap keluar 2,5%. Ada tumpuk emas. Terus ulama mengatakan emas yang ditumpuk disimpan itu, selain yang dipakai ya, selain yang dipakai dengan batasan normal, yang dipakai tidak hitung zakat, gak masuk hitungan. Cincinnya ada emas, gelang perempuan ya, kalung, yang batasan urf itu normal pakai perhiasan seperti itu. Sisanya yang disimpan itu, kalau dia sudah sampai nisab ya, 90 gram emas atau 83 gram emas, ada khilaf di kalangan para fuqaha, setiap tahunnya keluar zakat. Bukan satu kali keluar zakat selesai ya, selama masih ada simpanan itu, tiap tahunnya keluar 2,5%. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sesungguhnya Nabi Sulaiman di sisi kami la zulfa. La zulfa maknanya derajatnya sangat dekat dengan kami. Artinya orang yang pangkatnya dekat dengan Allah. Bagaimana tidak dekat? Anbiya, kana minal anbiya. Beliau golongan para nabi. Wa husna ma'ab, dan sebaik-baiknya tempat kembali. Ini di surat Sad itu membahas tentang keistimewaan Nabi Sulaiman yang Allah kabarkan secara khusus di surat Sad. Di situ juga sebelumnya rangkaian ayatnya itu bercerita tentang apa? Keistimewaan Nabi Daud juga, sang ayah. Ayah dulu diceritakan Nabi Daud, setelah itu Nabi Sulaiman. Dan surat Sad ini termasuk surat Makkiyah ya.
yang diturunkan ketika Nabi belum hijrah. Ada 88 ayat daripada surat Sad. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhumah wa tafarraqana fali tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaikhul mahrumah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wa'alaikum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.